Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo akhwat, jazakumullah. Kita lanjutkan. Kita masuk poin yang ketujuh dari prinsip dakwah salafiyah. Tadi yang keenam, memerangi bid'ah dan beragam pemikiran dari Islam yang masuk ke dalamnya. Kemudian yang ketujuh, kita prinsip dakwah salafiyah, yaitu mengajak umat Islam untuk menuntut ilmu syar'i. Ini prinsip dakwah salafiyah, mengajak umat Islam untuk menuntut ilmu syar'i. Jadi prinsip dakwah ini bukan mengajak orang semuanya untuk berdakwah, tapi yang pertama, yang asasi, bagaimana supaya mereka menuntut ilmu, bagaimana mereka bisa berdakwah kalau mereka tidak menuntut ilmu. Jadi bukan dianjurkan orang untuk dakwah atau tabligh atau yang lainnya, tapi dianjurkan umat ini bagaimana dia menuntut ilmu syar'i. Itu yang paling asasi. Karena apa? Karena dia akan tahu tentang tauhid dan syirik dengan menuntut ilmu. Dia akan tahu yang hak dengan yang batil dengan menuntut ilmu. Dia tahu yang sunnah dengan bid'ah dengan menuntut ilmu. Dia tahu bagaimana melaksanakan ibadah yang benar dan tidak dengan menuntut ilmu. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan Nabi bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan ikhwan fil din, jazakumullah. Kalau kita lihat, banyak orang-orang yang menuntut ilmu ini dipakai untuk sambilan. Artinya sekedarnya aja, padahal ini wajib. Menuntut ilmu ini wajib. Dan seorang yang berdakwah, dia enggak boleh dakwah kalau dia enggak punya ilmu. Allah berfirman dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 108. Allah berfirman surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, ini jalanku, ini dakwahku, ini manhajku, aku mengajak manusia ke jalan Allah dengan dasar ilmu dan keyakinan aku dan orang-orang yang mengikuti aku, dan maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Di dalam ayat ini Allah menyeru kita untuk mengumumkan kepada kaum muslimin tentang manhaj kita, dakwah kita, yaitu mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, dakwah ini harus mengajak manusia ke jalan Allah, bukan kepada pribadi, bukan kepada kelompok, bukan kepada partai atau yang lainnya. Ad'u ila Allah, mengajak manusia ke jalan Allah. Yang ketiga, dalam ayat ini menunjukkan tentang apa? Tentang ikhlas. Jadi harus seorang yang berdakwah, dia harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ala basirah, dia harus berdakwah dengan dasar ilmu dan keyakinan. Yang keempat, bahwa seorang berdakwah harus dengan ilmu. Tidak boleh seorang berdakwah tanpa ilmu, karena kerusakannya lebih besar, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya para ulama. Kemudian kalimat ana wa man ittaba'ani, ini diambil penjelasan oleh Imam Nuqayyim istinbat ayat ini dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in tentang wajibnya mengikuti pemahaman salafus saleh. Karena apa? Karena yang pertama kali memahami tentang Quran dan Sunnah salaf itu para sahabat, dan mereka yang pertama kali berdakwah mengikuti Nabi. Maka wajib bagi setiap Muslim untuk mengikuti pemahaman salafus saleh. Kemudian selanjutnya di antara fawaid lagi dari ayat ini, wa subhanallah, dalam berdakwah itu harus mensucikan Allah, bukan mentazkiyah dirinya, tapi mensucikan Allah Taala. Kemudian wa ma'ana musyrikin, kata para ulama bahwa dakwah itu harus berlepas diri dari kesyirikan. Jadi berlepas diri dari kesyirikan. Jadi dakwah itu harus berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi ini diantara yang disebutkan tentang masalah ilmu, dan ilmu itu yang pertama kali sebelum yang lainnya. Kalau antum baca aja tentang tauhid, ayat tentang tauhid dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah,
Kalimat fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diberikan hanya Allah. Apa kata Imam Bukhari? Ayat ini bawa oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Imam Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah, fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Imam Bukhari membawakan dalam kitab sahihnya, fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Allah memulai dalam ayat ini dengan ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Dengan kalimat fa'alam annahu la ilallah, ketahuilah tidak ilah yang berhak diberikan oleh Allah. Fa'alam, ketahuilah. Artinya dimulai dengan ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Maka seorang muslim dia harus menuntut ilmu syar'i, dan dia tidak akan bisa mengamalkan Islam dengan benar kecuali dengan ilmu. Makanya Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, kata beliau bahwa al-ilmu imamul amal. Al-ilmu imamul amal, ilmu itu imamnya amal. Kita bisa melaksanakan syariat Islam ini dengan amal. Al-ilmu imamul amal. Makanya ikhwan fil din, jazakumullah, kita wajib menuntut ilmu syar'i. Sebab kalau kita tidak menuntut ilmu syar'i, kita tidak akan dapat fadilah keutamaan dari Allah SWT tentang diangkatnya derajat, dimuliakannya orang berilmu, dan juga kita akan bisa beramal dengan benar. Dan ilmu diberikan definisi oleh Imam Auza'i yang wafat tahun 157 Hijriah. Kalau yang bawa bukunya, ini ada di halaman 332 di buku saya ini, Mulia dan Salam. Tapi banyak saya tambahkan dari yang tadi, dari kitab-kitab lain. 332. Kata Imam Al-Zai yang wafat tahun 157 Hijriah, bahwa ilmu adalah apa yang berasal dari para sahabat Nabi SAW. Adapun yang datang dari bukan dari seorang mereka, maka itu bukan ilmu. Jadi seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, Imam Az-Zahabi dan yang lainnya, al-ilmu qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Jadi katakan ilmu itu apa yang dikatakan oleh Allah, Rasulnya dan para sahabat. Itu ilmu. Al-ilmu qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Jadi, ilmu itu yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, yang dikatakan Rasulullah dalam sabdanya, dan juga perkataan para sahabat. Itu ilmu. Dan ilmu yang dimaksud, ilmu yang dibangun di atas dalil, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi ilmu yang dibangun dari dalil dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-6 dan juz yang ke-13. Juga penjelasan Ibn Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang ke-2 tentang ini. Bahkan kata Syekhul Islam, ada ilmu yang tidak berasal dari Rasulullah SAW, namun dalam urusan duniawi seperti ilmu kedokteran, ilmu hitung, ilmu pertanian, dan ilmu perdagangan. Ini dibawakan juga oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa. Dan Rasulullah SAW menyebutkan tentang ilmu ini, bahwa orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, diberikan dia pemahaman tentang agama. Berarti kebalikannya, orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, tidak diberikan pemahaman tentang agama. Hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim, dari sahabat Muawiyah, Nabi bersabda, man yuridlahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, diberikan dia pemahaman tentang agama. Ketika memberikan syarah hadis ini, Syekhul Islam mengatakan, berarti orang yang tidak diberikan pemahaman tentang agama, berarti dia tidak baik. Makanya kita berusaha, di samping kita menuntut ilmu ini, berusaha bagaimana memahami ilmu syar'i ini sesuai dengan pemahaman para sahabat. Seperti dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Alamul Muqayyin, di antara yang membawa manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat dan juga kebahagiaan, dua ada dia di antaranya. Yang pertama husnul qasdi, yang kedua husnul fahmi. Yang pertama husnul qasdi. Husnul qasdi adalah husnul niat, niat orang itu baik. Yang kedua husnul fahmi, pemahamannya baik, benar pemahamannya. Makanya nikmat pemahaman merupakan nikmat yang paling besar. Nikmat ilmu adalah lebih besar. Tapi bagaimana memahami ilmu itu? Ada orang memberikan ilmu tapi tidak paham.
Bahkan ada orang bikin kitab banyak, tapi nggak paham isinya. Allah sebutkan tentang mereka apa? Kamatsal himar yahmilu asfar, kata Allah. Seperti keledai bawa kitab, keledai bawa kitab, banyak kitab, nggak tahu isinya apa keledai itu. Apa duit, apa kitab, apa-apa. Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang yang dia bawa kitab, tahu kitab, tapi nggak tahu isinya apa. Kamatsal himar yahmilu asfar, seperti keledai yang bawa kitab. Nah, kita begitu juga. Kita harus paham tentang Al-Quran yang kita bawa ini. Paham juga tentang sunnah Nabi SAW. Bagaimana memahaminya? Itu harus nikmat lagi. Nikmat yang paling besar, nikmat faham ini. Nikmatul faham. Akbarun ni'am. Jadi nikmat kita memahami. Jadi ilmu yang kita tuntut, kita harus pahami dengan pemahaman yang benar. Kalau tidak, bakal tersesat. Saya ambil contoh. Ambil contoh. Ada orang yang hafal Quran. Sholat malamnya, Masya Allah. Sholat apa? Sholat sunnahnya, wajib sunnah, Masya Allah. Puasanya, Masya Allah. Tapi pemahamannya sesat. Seperti khawarij. Sesat pemahamannya. Dia mengambil satu ayat saja. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Atau ayat yang lain diambil lagi. إِنَ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. Hukum itu milik Allah. إِنَ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? إِنَ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. Dia menuding Ali bin Abi Thalib, inilah hukum Allah, kata Ali, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang hak, yang dikehendaki batil, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang kalian kehendaki kebatilan dengan ayat ini. Kalimatnya hak. Kemudian dikatakan lagi, wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Sehingga orang-orang Islam yang berbuat dosa besar, kafir keluar dari Islam. Ini pemahaman yang sesat. Orang yang mau yang minum khamar, berbuat zina, segala macam, kafir kata dia. Keluar dari Islam. Tempatnya neraka kekal dan neraka selamanya. Sesat pemahamannya. Khawarij ini. Maka Nabi mengatakan tentang khawarij, keras Nabi. Di zaman Nabi, Nabi mengatakan, Al-khawariju kilabu ahlinna, kata Nabi. Khawarij itu anjing-anjing yang neraka, kata Rasulullah. Keras karena pemahamannya sesat, betul. Sholat malamnya, kata Nabi, kalah kalian dengan sholat malamnya mereka. Sholatnya kalian kalah dengan sholat mereka. Ibadahnya kalian. Tapi pemahaman mereka itu sesat. Makanya pemahaman itu penting. Ya pada fiddin azabullah, kita harus mengikuti pemahaman para sahabat. Seperti yang sudah tadi kita sampaikan, yang kita kaji tadi, penjelasan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas kepada Khawarij, wahai Khawarij, tidak ada seorang pun dari sahabat di kalangan kalian. Kalian sudah keluar, melesat. Bagaimana kata Nabi, keluar dari anak panah dari busurnya. Sudah melesat. Begitu juga perkataan Ibnu Mas'ud kepada orang-orang yang berzikir dengan berjamaah, zikir dan berjamaah. Dikatakan, kalian ini sesat. Kalian ingin kebaikan, tapi kan mengikuti contoh para sahabat. Akhirnya apa? Dia ikut kepada Khawarij. Awalnya bid'ahnya kecil, zikir berjamaah, yang akhirnya membawa pedang menyerang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akhirnya itu pas. Ditumpas semuanya lari dan sebagian mereka lari. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, tentang ilmu ini penting dan pemahaman ini penting. Makanya dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim juga bahwa setiap orang yang menuntut ilmu, setiap orang yang berdakwah, dia harus menuntut ilmu sampai batas yang maksimal. Di dalam kitab Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama, kata Al-Imam Ibn Qayyim begini, yang harus diperhatikan oleh setiap penuntut ilmu, apabila dakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seseorang dapat berdakwah, dan kepada ilmu ia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Ini dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama. Karena itu, setiap orang yang berdakwah, dia harus mempunyai tiga syarat. Setiap orang yang berdakwah, harus ada tiga syarat. Ada di buku itu, di halaman 334 dan 335. Yang pertama, salamatul mu'taqad. Selamat akidahnya. Yang kedua, salamatul manhaj. Manhajnya benar. Yang ketiga, salamatul amal. Amalnya benar.
Jadi setiap orang yang berdakwah itu harus yang pertama salamat dalam ma'atafat, akidahnya harus benar tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dan berkaitan dengan masalah akidah dan iman, dia harus memahami dengan benar. Kalau dia berdakwah dia enggak meyakini dengan akidah yang benar, rusak dia. Nah, ada orang yang dia berdakwah dia mengingkari sunnah Nabi, gimana? Ingkar sunnah kafir. Dia dakwah. Atau dia punya akidahnya yaitu torekot, percaya kepada penghuni-penghuni kubur, ya rusak. Yang didakwakan juga rusak kepada kaum muslimin. Atau orang bisa sampai kepada Allah kalau dia melalui para wali. Kalau nggak melalui nggak bisa. Ini etikanya rusak. Harus dibereskan dulu. Nggak bisa dia berdakwah meskipun dia seorang kiai atau habib atau yang lainnya. Yang kedua, salamatul manhaj. Manhajnya harus benar. Yaitu memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, mengikuti prinsip dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama salaf. Dia harus mengikuti prinsip-prinsip dan akidah, kaidah-kaidah yang tertentu oleh ulama salaf. Yang ketiga, salamatul amal. Jadi seorang berdakwah mengajak umat kepada Islam ini yang benar harus beramal dengan benar. Yaitu beramal semata-mata ikhlas karena Allah dan ittiba mengikuti contoh Rasulullah SAW. Tidak mengadakan bid'ah. Si da'i tidak mengadakan bid'ah, baik dalam i'tiqad, keyakinan, perbuatan maupun perkataan. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah dan tarbiyah, artinya dakwah salaf ini dakwah tasfiyah dan tarbiyah. Jadi dakwah salaf ini dakwah tasfiyah dan tarbiyah. Ada pun yang kesembilan, insya Allah besok kita bahas tentang akhlak, tazkiyatun nufus, berkaitan dengan akhlak, bagaimana akhlak ahlu sunnah itu. Yang kedelapan itu tasfiyah. Tasfiyah itu artinya penyaringan, pembersihan. Tasfiyah. Yang kedua, tarbiyah, mendidik umat di atas manhaj yang benar. Jadi di sini di awal saya sebutkan di sini tentang tasfiyah dan tarbiyah, bahwa penyebab terhinanya kaum muslimin dijelaskan oleh para ulama, yaitu di antara mereka tidak paham tentang Islam. Mereka ini jahil, bodoh terhadap Islam yang diturunkan Allah kepada Rasulnya SAW. Kemudian mayoritas kaum muslimin, sebagian mereka mengetahui tentang hukum-hukum Islam, tetapi mereka tidak melaksanakannya, tidak mengamalkannya. Jadi tasfiyah ini artinya pemurnian, pemurnian akidah dari sesuatu yang tidak dikenal atau menyusup masuk ke dalam ke dalamnya. Pemurnian akidah dari berbagai macam bid'ah. Pemurnian fikih Islam dari berbagai macam bentuknya. Kemudian juga pemurnian kita baca tafsir dari hadis-hadis yang dhaif dan maudhu atau dongeng-dongeng Israiliyat. Jadi ini yang dimaksud dengan tasfiyah, ada pembersihan. Ketika kita akan membina umat Islam, dibersihkan dulu. Mungkin yang belajar pertanian itu tahu ya. Jadi bagaimana supaya tanaman tumbuh dengan baik, dibersihkan dulu. Ada tasfiyah, penyaringan, pembersihan, baru tarbiyah, pendidikan. Dan ini yang sering didawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah, yaitu tasfiyah dan tarbiyah. Maka dakwah salaf ini tasfiyah. Jadi membersihkan dari pemikiran-pemikiran yang sesat, keyakinan yang sesat, dari perbuatan bid'ah, kemudian dididik umat di atas Islam yang benar, yang safi, yang bersih, yang murni dari Quran dan Sunnah ala fahmis salam. Itu yang disebutkan dalam beberapa keterangan tentang masalah ini. Ya itu dulu sementara pembahasan kita. Bab tasfiyah dan tarbiyah ini panjang sekali ya pembahasannya juga. Dan kalau kita lihat buku-buku yang membahas tentang ini juga ada, seperti bukunya Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, itu bagus sekali, satu buku khusus tentang tasfiyah dan tarbiyah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tasfiyah dan tarbiyah. Wa sallallahu nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadi dibahas tentang masalah bid'ah. Apakah ada bid'ah hasanah? Tadi sudah dijelaskan
tidak ada bid'ah sana. Terus ditanyakan lagi nih, bagaimana dengan perkataan Umar sebaik-baik bid'ah ini? Perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Riwayatnya sahih. Ni'mal bid'atu hadhihi. Umar mengatakan ketika Umar melihat beberapa sahabat dan tabi'in itu sholat tarawih di bulan Ramadan, itu masing-masing di Masjid Nabawi, sekelompok, ada yang sendirian juga. Umar melihat radhiyallahu an, alangkah baiknya kalau satu imam. Kemudian ulama berikutnya ada satu imam yang menjadi imam, yaitu Ubay bin Ka'ab, dan satu imam lagi yaitu Tamim Ad-Dari, artinya bergantian berdua ini. Umar lihat dengan satu imam itu, Umar mengatakan ni'mal bid'atu hadhi, sebaik-baik bid'ah ini. Dijelaskan oleh para ulama. Jadi kalau kita baca seperti ini, yang jelaskan ulama yang paham. Baik itu ulama dari mazhab Syafi'i atau Hambali atau yang lainnya, dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Ulumul Hikam. Bahwa yang dimaksud oleh Umar ni'mal bid'ah ini, yaitu berkaitan bukan dengan bid'ah dalam istilah syar'i seperti yang didefinisikan oleh Imam Syatibi, bukan, tapi dalam istilah bahasa. Ini baik, padahal yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab dengan satu imam ini sudah dilakukan Rasulullah. Rasulullah pernah melakukan sholat tarawih berjamaah selama 3 malam, kemudian Nabi tidak keluar lagi, khawatir diwajibkan sholat tarawih. Nabi kerjakan di malam sesudah sholat isya di bulan Ramadan berjamaah dan Nabi imamnya. Ketika dikerjakan lagi oleh Umar dan para sahabat yang lain, ya bukan bid'ah. Jadi dalam istilah pengertian bahasa. Maka enggak bisa dijadikan dalil tentang bid'ah hasanah. Kalau dalam Islam enggak ada istilah bid'ah hasanah. Bagaimana mengusap khuf atau jaurab di musim dingin, maksudnya sepatu atau kaos kaki di musim dingin ini, boleh atau tidak? Boleh, kalau untuk musafir 3 hari 3 malam, untuk mukim 1 hari 1 malam itu dibolehkan. Setelah itu dia buka lagi, main 1 hari 1 malam selesai, dia buka, nanti besok lagi dia mulai lagi 1 hari 1 malam. Apakah benar apa-apa yang dikerjakan Rasulullah adalah sunnah dan dianjurkan untuk mengikutinya? Ya, kita lihat penjelasan para ulama tentang ini. Ya, umumnya Rasulullah naik unta, ya nggak mesti kita naik unta. Maksudnya katakan, oh sunnah naik unta, tidak. Atau Rasulullah pakai imamah, sorban, ya nggak mesti kita pakai sorban. Dilihat apa yang memang dijelaskan dari Rasul bahwa itu sunnah, ya sunnah seperti Nabi sholat malam, ya kita juga sholat malam dengan dasar ayat Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Kemudian juga Rasul menikah, maka umatnya disuruh untuk menikah. Gak boleh ada yang tidak menikah, harus menikah, yang laki perempuan harus cepat menikah, jangan ditunda gitu, menikah. Karena itu yang Nabi anjurkan. Bahkan Nabi mengatakan, ya ma'asyar syabab manistata' minkumul ba'ata fal yatazawwaj, wahai anak-anak muda, siapa yang mampu dari kalian segera menikah. Nabi suruh segera menikah. Ini sunnah Nabi. Bahkan orang yang tidak laksanakan tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah. Kemudian yang lain-lain lagi. Jadi sunnah-sunnah yang memang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, itu yang dikatakan itu sunnah, ya kita lihat penjelasannya. Ada juga yang sifatnya jibiliyah, artinya perbuatan kebiasaan yang dilakukan, yang gak masuk di situ. Ya Pak, tadi seperti saya katakan tadi, pakai sorban atau naik unta. Ada riwayat-riwayat yang palsu mengatakan pakai sorban lebih utama dari nggak pakai sorban. Itu palsu, hadisnya palsu. Kemudian di sini pertanyaan selanjutnya, apakah benar poligami juga itu termasuk sunnah Nabi? Iya betul, dianjurkan. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, dilihat kemarin sudah saya jawab tentang maslahat dan mafsadah. Dan maslahat dan mafsadah. Artinya maslahat atau tidak dengan yang nikah lagi. Dilihat maslahat tidak. Sudah banyak yang melakukan seperti ini, kemudian rumah tangganya berantakan. Kemudian juga yang paling dia bisa dakwah, akhirnya dakwah pun tidak berjalan. Karena orang melihat figurnya dia.
Bagaimana kita akan contoh si dai ini sedangkan rumah tangganya berantakan? Kadang bisa diceraikan istri yang pertama gara-gara dia poligami, atau diceraikan istri yang kedua yang baru dinikahi. Dan juga belum sadar. Artinya bagaimana dia nikah kemudian diceraikan? Bagaimana kalau anaknya dia perempuan dinikahi orang langsung dicerai? Dan juga dia terlalu maslahat dan mau sadar. Kalau maslahat, memang dia harus punya dua istri. Sebab istrinya diajak pindah nggak mau. Dia kalau tinggal di negeri lain sendirian juga takut zina. Maka saat itu dia tuh bisa menikah lagi. Lihat kepada maslahat yang besar. Atau memang istrinya penyakit, nggak bisa dicampuri, yang dia harus nikah lagi. Atau yang lain-lainnya. Lihat kepada maslahatnya. Saling semuanya normal. Dan memang si suami ingin melaksanakan sunnah, yaitu dengan poligami. Jadi lihat. Saya jelaskan di dalam buku saya, Panduan Keluarga Sakinah di bagian akhir. Bagaimana Islam menghormati wanita. Itu saya berikan alasan-alasan bagaimana Islam menghormati wanita dari sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik perempuan. Islam menghormati wanita. Bagaimana? Begitu juga tentang poligami. Bukan satu keharusan. Bukan juga satu sunnah yang ditekankan. Artinya orang mau poligami boleh saja dalam Islam ta'adud. Cuma tadi saya sebutkan, dia wajib berlaku adil. Wajib berlaku adil. Baik dalam masalah hari, baik dalam masalah nafkah, baik nafkah lahir maupun batin, dan juga tidak menimbulkan fitnah. Harus dilihat. Jadi jangan orang, kadang-kadang juga ada orang yang dia baru ngaji. Wah, saya ingin melaksanakan sunnah. Yang lain tidak dilaksanakan. Soal jamah di mesin, dia laksanakan. Dia memelihara jenggot, dilaksanakan. Yang lain jadi dilaksanakan. Ah, ini yang satu nih. Kalau bagi dia, menurutnya enak yang satu nih. Nikah lagi. Jadi ini, dia mengambil sesuatu yang menurut hawa nafsunya. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Hawa kan, yang timbul itu hawa. Dia tidak menilai dengan bagaimana melaksanakan yang benar itu sunnah-sunnah Nabi yang sekian banyak, tapi hawa. Jadi kalau memang dia memang harus nikah lagi dan memang tidak soal izin, ada orang apa izin? Tidak perlu izin. Tidak ada keterangan dari Nabi juga dari sahabat harus izin dengan istri yang pertama. Tapi bisa tidak dia berlaku adil? Baik dalam masalah nafkah, baik dalam masalah hari, baik dalam masalah giliran, dan yang lainnya yang disebutkan dalam riwayat-riwayat. Jadi ini harus diperhatikan dan dipikirkan matang-matang. Bukan coba dulu, nanti kita lihat deh. Menikahi orang bukan coba-coba. Ketika dia akan nikah, ya untuk selamanya seumur hidup. Ketika seorang nikah, dia nikah untuk seumur hidup. Bukan coba-coba. Gak bisa, dia nikah untuk seumur hidup. Dia menikah itu. Ya bina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Satu atau dua atau tiga. Ada orang yang dia bisa untuk berlaku adil dan rukun. Saya pernah lihat ada orang yang dia bawa istrinya haji dengan dua istrinya. Rukun. Ada yang bawa tiga istrinya. Rukun. Nah itu tergantung suaminya. Dia sebagai laki-laki atau dia sebagai kambing. Di antara dua macam. Bapak bincar kewamunan ini laki-laki mengurus wanita. Bapaknya juga. Yang dia nikah lagi, dia sebagai kambing si laki-laki. Dua istri sebagai serigala. Ini berbahaya buat dia. Dan juga buat anak-anaknya, rusak anaknya. Betapa banyak orang-orang yang kemudian pendidikan anaknya rusak gara-gara nikah lagi. Jadi, lihat yang seperti ini dibolehkan oleh syariat. Lihat kepada maslahat dan mafsadah dan juga kepada keadilan. Islam membolehkan yang seperti ini. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang masalah ini dan juga beberapa riwayat tentang masalah ini. Apa yang harus saya lakukan kepada saudari saya yang belum memakai jilbab? Ya, jelaskan ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah, surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 59. Dan juga surah An-Nur ayat 30-31 tentang wajibnya jilbab. Dan juga beberapa hadis Nabi. Allah memerintahkan tentang wajibnya pakai jilbab bagi para wanita. Gak ada istilah uzur, belum bisa, belum siap. Gak ada itu. Wajib pakai jilbab. Ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnini 'alaihim min jalabibihinna. Dhalika adna yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Surah Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, suruhlah istri kamu
anak perempuan kamu dan perempuan-perempuan muslimat, agar perempuan-perempuan mukminat, agar mereka mengumumkan jilbab mereka. Dan demikian lebih kenal, lebih dekat untuk dikenal, dan juga mereka tidak diganggu. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka itu harus pakai jilbab. Dan Allah juga, Nabi juga mengancam perempuan yang tidak pakai jilbab itu diancam dengan masuk neraka, tidak mencium aroma surga. Ketika Nabi menyebutkan sinfani min ahli nar, dua golongan yang termasuk penghuni neraka yang aku belum lihat pada zamanku ini. Pertama, yaitu raja-raja atau penguasa yang zalim, yang bawa pecut, dia memecut manusia dengan itu. Yang kedua, perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Hadis sahih Imam Muslim. Bagaimana kalau ada seorang muslim yang dia mati dalam keadaan berbuat syirik kecil? Dia tetap akan dihisab pada hari kiamat. Ya beda antara syirik kecil dengan syirik besar. Kalau syirik besar, dia mati dengan syirik besar, ya seluruh amalnya akan dihapuskan oleh Allah dan tidak diampuni dosanya. Kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirkun akbar. Bagaimana sikap kita dengan hadis palsu? Ya, kita serahkan kepada para ulama yang faham tentang ini. Kalau memang tahu hadis palsu, Anda bisa beli bukunya Syekh Al-Albani itu, Silsilah Hadis Ad-Dha'ifah Wal Mawdu'ah. Sebagian mungkin baru jilid pertama ya, yang terjemahkan. Itu 12 jilid. Satu jilidnya 500 hadis. Satu jilidnya 500 hadis. Beliau punya silsilah hadis sahih dan silsilah hadis dhaif. Itu penelitian yang panjang, lebih dari 50 tahun beliau menulis itu. Lebih dari 50 tahun. Umurnya 80 lebih, meninggal dunia, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Itu perjuangan beliau Masya Allah untuk menjelaskan kepada umat hadis yang dhaif dan hadis yang palsu, supaya umat Islam dan para khatib, para dai tahu tentang hadis dhaif, dan enggak boleh dibacakan dan enggak boleh dibawakan ketika khutbah Jumat atau ceramah atau pengajian, enggak boleh dibawakan. Dijelaskan di situ oleh beliau. Ya banyak ya hadis dhaif, apalagi tentang perayaan, tentang maulid, tentang segala macam, banyak sekali dibawakan oleh orang di sini. Kita bisa lihat di situ. Ulama-ulama terdahulu juga sudah menulis, ya. Cuma syekh lebih ini lagi dikumpulkan semuanya itu, disaring lagi. Seperti Imam Ibn Jauzi itu punya kitab namanya Al-Mawdu'ah, 3 jilid. Itu semua tentang hadis palsu. Dan tahu aja, artinya para ulama itu Allah menjaga agama ini dengan adanya para ulama yang membela ini benar, hadisnya ini enggak benar, dijelaskan oleh mereka. Syirik adalah dosa besar. Apakah masih bisa diampuni dosa orang berbuat syirik, paranormal atau dukun? Ya kalau dia bertobat dan rohnya belum ada di kerongkongan, artinya dia masih sehat, dia tobat, diterima tobatnya. Dia seperti tukang-tukang sihirnya Firaun, tobat, diterima tobatnya, masuk Islam dia. Kalau dia tobat, diterima. Malu adalah akhlak yang mulia. Saya berdoa supaya diberikan rasa malu oleh Allah. Tapi terkadang ketika sendiri itu sulit untuk menghindari. Kadang-kadang jatuh juga oleh perbuatan maksiat. Kadang-kadang melihat foto-foto atau gambar-gambar dan tidak menutup pandangan. Ya dihindari yang seperti itu. Dijauhkan. Karena itu juga merusak hati, merusak akal. Orang juga ibadahnya tidak akan khusyuk dengan adanya foto-foto, gambar-gambar yang lainnya. Maka itu hati-hati lagi untuk tinggal di negeri kafir, dan ini banyak sekali mudaratnya dan banyak lagi mafsadahnya. Makanya yang terbaik itu hijrah. Yang terbaik adalah hijrah. Juga ada pertanyaan, bagaimana saya magang di perusahaan sebagai muslim seorang diri, terkadang meninggalkan sholat, tetapi saya sibuk dengan kerja dan belum tertutup kefakiran, bagaimana solusi yang tepat? Tapi pekerjaan nggak mesti di negeri kafir, di tempat lain pun pekerjaan ada, tapi tetap aja kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Kadang-kadang orang dia sudah banyak utang, kemudian juga keluarganya sulit, dia pergi ke dikir kafir, ditinggalkan lagi sholat, puasa dia nggak puasa, akhirnya tambah fakir, dan harta yang diperoleh juga tidak barokah. Kenapa? Banyak yang dia lakukan, sampai meninggalkan sholat, belum lagi maksiat-maksiat yang lainnya. Ya nasihat bagaimana? Ya kalau bisa untuk hijrah, yang terbaik ya hijrah dari tempat itu. Ya kembali ke negeri untuk bekerja juga. Sebab dengan di sini meninggalkan sholat nggak boleh. Dosa yang paling besar setelah syirik meninggalkan sholat. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya tentang hukum orang meninggalkan sholat, bahwa meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada minum khamar. Lebih besar daripada zina meninggalkan sholat itu. Bagaimana kalau kita terkena baju kita gigitan anjing? Jadi dibersihkan aja. Artinya bukan seperti membersihkan bijana. Kalau bijana kan dengan tanah pertama kali. Ya kalau umpamanya gelas atau piring digigit oleh anjing atau dijilat oleh anjing, itu dicuci dengan tanah sekali, kemudian dengan air 7 kali. Itu ajaran dari Rasulullah SAW. Seperti itu. Bagaimana kalau kita pernah melakukan syirik? Ya taubat kepada Allah SWT. Diampuni oleh Allah. Yang dimaksud Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik, tidak bertaubat. Saya ulangi lagi. Ayat yang menyebutkan inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Itu berkaitan dengan orang yang mati dalam keadaan syirik, tidak diampuni dosanya. Tapi kalau seandainya dia taubat sebelum mati, dia taubat dari semua perbuatan syirik, diampuni oleh Allah. Sebab Allah mengampuni semua dosa. Jadi orang yang tidak bertaubat dari kesyirikan sampai dia mati dari kesyirikan, di akhirat tidak diampuni. Ada pun dosa lain masih mungkin untuk diampuni selain syirik, dengan keadilan Allah SWT dan kasih sayangnya. Bagaimana menasihi teman yang jauh padahal ia sendiri tahu tentang apa yang lakukan perbuatan itu haram karena pengaruh pada lingkungan? Ya, kita ingatkan dengan cara yang baik bahwa antum sudah tahu perbuatan itu haram, bahwa itu maksiat, bahwa itu tidak boleh. Kenapa antum melakukan? Ya, kita ingatkan. Kalau saya sudah tahu, ya kalau antum tahu, tinggalkan. Kenapa? Dan itu akan merusak hati ketika orang sudah tahu bahwa itu haram, bahwa itu tidak boleh. Dilakukan juga, itu akan merusak hatinya dia. Lama-kelamaan akan menutupi hatinya, perbuatan dosa dan maksiat itu. Juga akan mengurangi agamanya. Dan menghilangkan rasa malunya dia. Menghilangkan rasa cemburu dia. Dan terus hilang. Jadi kebiasaan dari dosa dan maksiat itu gak bisa dianggap ringan oleh seorang. Dan itu bisa rasakan banyak orang-orang yang dulunya tahu agama, kemudian dia safar ke luar negeri, kemudian dia melakukan perbuatan dosa maksiat. Ketika dia pulang, tambah rusak. Karena apa? Karena dia tahu perbuatan itu haram, tapi masih dikerjakan oleh dia. Jadi, seorang muslim gak boleh menganggap ringan perbuatan dosa. Bagaimana kalau kita mengenalkan yang hak ini, malah kita dikatakan wahabi. Kita dikatakan apa saja, selama yang kita dakwakan hak, yang kita amalkan hak, gak usah peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang. Nabi SAW juga dikatakan, semua nabi-nabi ketika menyampaikan kebenaran, mesti dituduh macam-macam. Penyair, tukang sihir, dukun, tukang bohong, dan segala macam sudah. Dituduh dengan tuduhan-tuduhan, ya seperti wahabi, sesat, keras, ini, itu. Jangan dengarkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabarlah dari apa yang mereka ucapkan, yang mereka katakan tentang kita. Sabar, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Dilawan, gak ada manfaatnya. Dibalas lagi, dicela lagi, gak boleh. Kita dicela orang yang tidak balas. Nabi dicela, Nabi gak balas. Terus Nabi dakwakan yang hak ini. Orang akan nuduh kita, macam-macam nuduh. Tapi jangan dilayani, buat apa dilayani? Capek dilayani. Yang penting kita dakwakan. Ya? Kalau
dengarkan tuduhan orang macam-macam. Ya. Saya aja banyak orang yang nggak kenal sama saya nuduhnya macam-macam. Kemudian dikumpulkan mungkin 100 lakop saya. Ada yang nuduh setan, dajjal, ini, itu semua banyak. Kami layani kan, waktu kita habis. Ini kan tinggalkan, wasbir ala ma yaqulun. Wahjaruhum hajran jamila. Tinggalkan. Kita difitnah macam-macam, biarkan aja. Yang penting kita dakwah hak, benar. Dan kita jangan lupa, terus minta tolong kepada Allah. Hubungan kita dengan Allah jaga. Gitu. Allah pasti akan melindungi hambanya. Bagaimana kalau seorang suami yang mentalak istrinya 3 kali, sudah 3 kali, dia untuk rujuk kembali. Dia bisa rujuk ini. Talak pertama dia bisa rujuk. Sebelum idahnya habis, itu tanpa nikah. Sebelum idahnya habis. Talak lagi di luar, saya talak kamu. Sudah, belum habis masa idahnya, dia bisa balik lagi dengan bercampur. Nah ketika talak 3, sudah, pisah dia. Sampai si istri yang sudah ditalak ini, dia nikah lagi dengan laki-laki yang lain dan sudah dicampuri. Dan kemudian laki-laki itu, dia menceraikan. Bukan rekayasa, dia menceraikan sendiri, kemudian baru bisa si suami ini untuk balik lagi. Kalau talak 3, nggak bisa balik. Tidak ada talak raj'i, ada talak bain. Ini talak bain itu dah, pisah dah. Nggak dapat nafkah si istri, nggak dapat juga tempat tinggal. Apakah sah mengucapkan talak dalam keadaan marah? Sah. Marah sah. Jatuh talak itu. Marah yang dimaksud dalam hadis-hadis itu, marah yang memang dia tidak sadar. Tapi umumnya orang marah sadar. Emosi tapi sadar dia mengucapkan talak itu. Bagaimana tentang masalah dakwah yang kami sedikit ilmu kepada teman-teman yang tidak sholat, ya tetap aja untuk ajak mereka untuk sholat, jelaskan tentang pentingnya sholat, bahwa sebaik-baik amal adalah sholat. Saya ada nulis buku judulnya dengan dasar hadis Nabi, sebaik-baik amal adalah sholat. Saya jelaskan perbandingan-perbandingan. Kalau Anda sebagai seorang muslim, kenapa Anda tidak sholat? Kalau Anda sebagai kepala rumah tangga yang baik, kenapa tidak sholat? Kalau Anda mengatakan bahwa ada seorang anak yang berbakti kepada orang, kenapa enggak sholat? Saya sebutkan satu persatu itu supaya orang berpikir. Di situ saya jelaskan sebaik-baiknya malah sholat. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Yang lain nanti insya Allah. Ini juga ada pertanyaan dari ibu-ibu ini. Ibu-ibu. Ya besok aja sudah. Nanti takut salah jawab. Apa? Terakhir. Masalah ijma dan kias itu. Di zaman modern sekarang itu kan lebih tertutup itu. Bila dari media elektronik ataupun internet dengan ulama salaf yang berilmunya gitu, apa boleh dia berkias? Iya. Begini tentang masalah ijma. Ijma itu yang dimaksud ijma itu ijma sahabat. Imam Ahmad ijma yang dimaksud ijma sahabat. Bab sudah itu orang banyak berselisih. Kemudian ada juga ijtihad. Seorang boleh berijtihad apabila dia seorang alim yang menguasai Quran dan Sunnah. Diberikan syarat oleh Imam Qayyim, mujtahid itu yang ulama yang paham Quran dan Sunnah. Seorang tidak boleh berijtihad kalau dia bukan orang yang alim. Ya bisa orang yang baru ilmunya sedikit mengatakan menurut ijtihad saya pendapat saya, enggak boleh. Tanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya pada ulama. Kemudian yang ketiga masalah kias, arti kias itu boleh dalam keadaan darurat. Yes. Ada di majalah Sunnah yang terbaru itu pembahasan tentang kias. Saya bawa kemarin juga majalah Sunnah itu untuk di perpustakaan. Anda tuh melihat di situ bahwa kias boleh dalam keadaan darurat. Kalau memang kita butuhkan kias. Ya seperti umpamanya kita di zaman Nabi menggunakan makanan pokok, jadi dengan gandum atau dengan kurma. Ya di sini kita nggak bisa. Maka gimana? Kiasnya dengan makanan pokok juga ya beras. Kita bagi zakat fitrah itu dengan beras. Itu namanya kias. Jadi kias dibolehkan dalam masalah-masalah hukum, fikih boleh.
Tapi dalam masalah akidah enggak ada kias. Enggak bisa Allah dikiaskan dengan makhluknya, enggak bisa. Dalam masalah akidah enggak bisa dikiaskan. Tapi dalam masalah fikih boleh. Kias. Tapi kan cukup sampai sini, kita istirahat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan dapat kita amalkan, dan insyaallah kita lanjutkan besok pagi. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.